Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Bersama saya Nurul Atika Hassan dalam Buletin Ukas edisi 1 petang 2 Mac 2020. Buletin Ukas 1 petang dimulakan dengan berita pertemuan Ketua Menteri Sarawak Datuk Parti Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Haji Openg terhadap Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin di kediamannya di Bukit Damansara, Kuala Lumpur pada petang Ahad. Turut hadir mengiringi Ketua Menteri dalam pertemuan tersebut ialah dua timbalan Ketua Menteri, Dato' Amar Douglas Uga Embas dan Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan serta beberapa pemimpin kerajaan negeri. Tan Sri Muhyiddin Yassin telah mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri ke-8 di hadapan Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah di Istana Negara pada pagi Ahad. Yang di-Pertuan Agong memberi perkenan pelantikan itu selaras dengan Perkara 40-2-A dan Perkara 43-2-A Perlembagaan Persekutuan. Pada 24 Februari lalu, Tun Dr. Mahathir Mohamad telah dilantik sebagai Perdana Menteri Interim setelah meletakkan jawatan sebagai Perdana Menteri ke-7. Sementara itu, ketika ditemui selepas mesyuarat tertutup di Kuala Lumpur pada malam Ahad, Ketua WIP Gabungan Parti Sarawak GPS yang juga Ahli Parlimen Petra Jaya, Datuk Sri Fadilah Yusof menjelaskan sokongan yang diberikan kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri ke-8 adalah demi kepentingan dan kestabilan politik negara. Kita GPS menyokong, akhirnya menyokong, membuat keputusan untuk menyokong Tan Sri Muhyiddin adalah untuk kepentingan negara. Bila kita kata kepentingan negara tu ialah untuk memastikan kestabilan politik. Kita tak boleh menunggu perkara ini terlalu lama dan dah seminggu sudah pasti banyak kesannya kalau kita tidak menentukan arah tuju politik Malaysia. Sebab itu kita memutuskan menyokong Tan Sri Muhyiddin. Mengulas mengenai mesyuarat tertutup yang dipengerusikan oleh Ketua Menteri, Fadilah memberitahu mesyuarat itu adalah bagi berbincang mengenai hala tuju dan kedudukan GPS dalam kerajaan pusat. Kita berbincang hari ini pertama untuk update ahli-ahli parlimen tentang perkembangan politik semasa. Yang kedua untuk memikirkan arah tuju di mana kedudukan kita dalam keadaan kerajaan sedia ada dalam senario politik sekarang. Itu yang kita bincangkan tadi. Dan akhirnya kita menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Amat Berhormat Ketua Menteri kita menggunakan kebijaksanaan, dia punya wisdom untuk memutuskan apa saja dan perundingan dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita nanti. Berita seterusnya. Tindakan untuk mengubah atau mengkaji semula kanun tanah negeri berkenaan tanah adat Bumiputera NCR bukan sesuatu yang mudah seperti didakwa pihak tertentu baru-baru ini. Timbalan Ketua Menteri Dato' Amar Douglas Uga Embas berkata pihak tersebut sepatutnya tidak perlu mengeluarkan kenyataan itu semata-mata berhasrat untuk menarik sokongan rakyat. Semasa melancarkan GPS di rumah Simon Boniface di Babu dan rumah Ambu di Suri Tengah Betong pada Ahad, Ugah berkata kerajaan negeri telah memperuntukkan sejumlah RM40 juta untuk kerja pengukuran di bawah Seksyen 18. Jelas beliau untuk Seksyen 6 Kanun Tanah Negeri, rakyat tidak perlu keliru kerana pengukuran di bawah seksyen itu adalah menentukan sempadan antara NCR dan tanah kerajaan negeri yang jelas bukan bertujuan merampas tanah rakyat. Kita beralih ke sambutan Majlis Ulang Tahun Pertama Akhbar Suara Sarawak di Kuching pada Ahad. Dalam mendepani kesuraman industri, Akhbar Suara Sarawak yang baru setahun beroperasi melangkah dengan berani memasuki pasaran ketika akhbar lain di seluruh dunia menutup operasi. Menteri di Jabatan Ketua Menteri Integriti dan Ombudsman Datuk Talib Zulfilip yang mewakili Ketua Menteri memberitahu dengan adanya Akhbar Suara Sarawak yang bertanggungjawab dalam menapis maklumat, masyarakat umum tidak akan terpedaya dengan berita-berita palsu yang kini semakin berleluasa disebarkan dalam platform media sosial. Kita perlu semua maklumat yang tepat, yang profesional. Jadi, kalau kita mempunyai yang bertanggungjawab, yang boleh menapis maklumat
kita tidak terpercaya dengan berita-berita tersebut. Jadi inilah buah suara Sarawak untuk memastikan kita mendapat berita yang betul-betul dan bukan palsu. Terima kasih Sarawak Voice. You have a job to do. Sementara itu, tambahnya untuk kekal relevan, akhbar berkenaan harus berevolusi, melakukan transformasi dari masa ke semasa. Di samping perlu sentiasa memenuhi kehendak, citarasa dan menjadi perakam suara hati rakyat. Sekian Buletin Ukas edisi 1 petang bersama saya Nurul Latikah Hassan dan kru penerbitan. Bertemu kembali pada edisi 8 malam. Dapatkan berita terkini Sarawak setiap hari dengan melayari Facebook Ukas, ukas.sarawak.gov.my dan subscribe serta like saluran YouTube Buletin Ukas. Salam Ukas.